Karena ini hari kita doa leluhur, ya. Kalau doa leluhur itu sebenarnya kalau orangnya hadir baru bagus. Karena kenapa? Mendiang ini semua kita yang berdoa pasti dia dapat. Kalau kita yang mau leluhur mau berdoa untuk mereka, kita nggak hadir, mungkin mereka tunggu di depan pintu seperti undangan. Kalau kita nggak diundang, berani pergi? Nggak berani. Kalau di sini kita nggak datang, mungkin mereka nggak bisa masuk. Jadi kita suruh nampak, memang suruh nggak nampak. Tapi kalau diundang-undang, kalau tanpa undangan, mereka tak bisa masuk. Jadi kita kalau ada leluhur ini, di sini banyak orang, kayaknya udah 40 lebih ya. 48 yang hadir. Bisa di situ pakai tangan. Banyak yang enggak hadir, ya kan? Jadi kita seharusnya kalau leluhur itu kita datang, kita berdoa untuk mereka, pasti mereka menyambut dengan hati yang senang. Karena kenapa? Kita jadi anak-anaknya atau cucu-cucunya semua, dia bisa nampak, oh ini hari ada doa, saya datang. Jadi jangan sampai kalian bilang, wah saya udah ke PCI doa berapa tahun, leluhur saya udah diterima. Itu pasti ada, tapi dengan apa? Hati ikhlas datang ke wihara. Jangan ke wihara karena terpaksa, ya kan Romo kan? Gara-gara disuruh tulis leluhur, dia bilang, ya hari Kamis harus masuk, ya hari Kamis harus datang. Kalau memang lagi percaya, kita datang aja. Jangan sampai melayang. Ada yang di pikiran kita macam mana? Ini udah ditulis, gak ada datang, gak ada datang. Tetap ada. Jadi kita di sini biharanya. Biar tambah maju, lulu. Tengok suhu dikasih 2. Nanti dikasih 3, berarti suhu leluhur dia lagi. Jadi kita harus majukan. Ada yang di rumah, ya kan? Suhu udah gak makan. Ini hari udah mulai gak makan nasi. Bagus, dari pagi. Jadi, berapa hari di kampung banyak dosa dengan para raja. Apa lagi? Omito. Sebenarnya suruh makan, dia jangan katanya suruh. Suruh sebenarnya suka kacang, karena kita mau stop dulu kan. Di kampung suruh melanggar. Kenapa? Pagi malam siap makan terus mulutnya. Jadi di pulang ke sini, tak kenapa tiba-tiba masih tidak bisa masuk lagi. Jadi mungkin mau bukan suruh mau kurus ya, karena kita ada di kesehatan. Kalian mau ikut, jadi bisa sehat. Jangan apa, jangan wah ikut ini ikut itu. Sebenarnya kita Theravada, Mahayana, Tantrayana, apalagi banyak kayaknya. Di sini banyak doa dari Senin sampai Minggu ya. 6 kali berdoa. Suhu paling suka punya hari ini. Sama hari Minggu, karena suhu ada ikut dua ya kan. Dalam Minggu punya itu ada beratnya. Beratnya bukan berat pikul ya. Karena itu kita berdoa untuk leluhur kita juga. Itu leluhurnya lebih parah ya Lomo ya kayaknya ya. Nah, tapi kita di Tantra ya, Tantra ya. Nah itu dia punya doa lebih kuat. Kalau hati kita enggak ikhlas, nggak bisa lewat ini. Kita ya tenaganya. Karena kenapa tenaga ini Tantra lebih kuat dia punya apa? Karena kita punya kalau leluhur, bukan leluhur, leluhur kita kalau udah berat misalnya. Ada yang bilang tinggi kalau orang Chinese suka Tiao Yin. Tiao Yin apa? Malah angkat arwah. Nah, kadang-kadang tinggi tanya pekong, tanya apa bilang, oh saudara lu gak bisa naik dari tingkat 1 sampai tingkat 7. Jadi terpaksa mau pergi buat Chiao Tu, buat apa? Chokong Tek, sebenarnya itu Chokong Tek.
bukannya sumur apa ya, komtek itu uangnya habis banyak. Lebih baik kita cuma kita doa sendiri. Kalau kita berdoa, itu pun bisa mengunci orang meninggalnya bisa naik. Bukan harus bakar rumah lah. Nanti kalau orang Chinese paling suka ya, itu pack apalagi pakai saikong ya, pakai itu bulat-bulat katanya. Top nanti dia naik satu pakai piang. Kuenya ini dia akongnya naik. Kalau punya enggak, ini akongnya turun. Jadi kalau misalnya, kalau itu 10 kali punya enggak diginiin, berarti akong kita mesti di neraka dong. Dia enggak bisa naik ya kan, enggak bisa naik tangga itu kan. Sebenarnya kalau zaman dulu, memang ada. Kalau zaman sekarang, pakai doa. Apalagi kalau orang meninggal, kita ke event kemana. Kita pergi aja, kenapa? Kita ke sana doa, kita dapat 7. Yang meninggal cuma dapat 1 angka. Kita kalau dalam 1 minggu bisa 7 orang dikalikan berapa? Kita punya apa udah banyak kan? Daripada cari duit banyak-banyak simpan di bank, nanti banknya bangkrut jadi otaknya teman-teman stres karena itu apa? Uangnya hilang. Kita kumpulkan apa? Niam King. Kenapa harus kumpul Niam King? Kalau kita banyak berdoa, satu saat kita meninggal, gak ada yang doain, kita udah naik. Tapi jangan doanya bilang, oh ini orang kaya kita pikir, orang miskin kita gak pikir. Gak boleh. Sama kukur apa. Jangan orang yang banyak duit, orang kaya. Mentang-mentang dikasih 1 juta ya, kita duduk 7 hari udah 7 juta ya. Itu tambah dosa loh sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mikir mau dapat angpaunya. Betul? Kita buat ini gak boleh gitu. Biarpun mereka gak kasih kita uang, kita gak dikasih kita. Apalagi orang yang lebih susah, kita pikir doa. Dia gak kasih angpau misalnya, rezeki kita tambah banyak. Kenapa? Kita doa itu gak diberi sama. Kita harus tahu ya itu ya. Jangan bilang, wah saya pikir gak dikasih angpau. Hah, pikir lain kali jangan doa lagi. Dalam hati kita masih ada dengki. Makanya kalau di Chinese itu Han Cheng Che, aku rasa belum bisa dibuang. Kenapa? Yang punya ini bukan dibuang. Ini anak makan. Ini hari dapat 100 ribu, kurang lagi besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nanti kenapa orang beli mobil tambah lagi, tambah lagi. Mau tambah banyak. Itu berarti kita mesti serakah. Mau buangkan serakah mau kemana? Jangan banyak pikir. Tapi dibilang gak bisa. Kalau San Kui Yi itu sudah ada Han Chun Chun Tiga aja. Kita bisa buang. Kadang-kadang gak bisa ya. Ini hari dapat 100, besok mau tambah banyak. Ada yang bilang apa? Subuh. Oh kasih lu angpau cepet ya. Tapi besok mau doain saya dapat 200 ya. Jadi saya bilang lebih baik angpaunya bayar lu ya. Kenapa? Kalau ini hari dia kasih angpau sama subuh cepet, besok dia gak dapat 200. Suhunya gimana? Katanya apa? Doanya gak kuat ya. Karena kenapa? Keuntungannya dia mau ambil. Makanya kita gak boleh begitu. Kalau kita kasih orang dengan ikhlas, pasti ikhlas. Kita pun tambah sehat. Kalau kita udah kasih orang bikin yang baik, kita masih mikirkan mau kembalikan uang itu lagi, berarti hati kita belum bersih. Maka Su sukanya mana? Lu tanya, Su kemana? Gak tahu. Kenapa? Saya gak mau tahu juga sama sekali. Kalau tanpa tahu, kepalanya tambah sakit. Makanya orang bilang ikut Romo ke apa? Ke habis, ke lagi. Ke Jawa enak. Kenapa? Tambah dosa juga, mulutnya tambah makan. Hanya kurangi, ya kan? Tapi memang makanan sana enak. Sampai sekarang saya suhu masih ingatnya, Pak. Berasnya wanginya kayak pandan. Pulang ke Jakarta berasnya udah enggak ada lagi. Itulah makan. Berarti suhu masih ada serakah. Serakah jadi mah ingat aja beras itu enak. Sebenarnya udah enggak boleh ingat, tapi suhu masih ingat. Suhu tiap hari bangun,
ayah budak jangan budak. Ya dia enggak enak aku budak. Budak sana memang gitu. Itu mau dibuang. Kalau kita kemana terikat seperti di sini. Jakarta punya kuecia enak, enggak enak. Tapi kita masih ingat Medan punya kuecia. Berarti kita masih serakah. Serakah apa? Enggak bisa lepas. Masih mau merekat. Kalau bisa kita jangan merekat. Lepaskan. Kurasa enggak bisa lepas ya. Bisa lepas. Enggak ya. Kenapa? Udah punya rumah, mau gedung. Udah punya gedung, mau tambah banyak. Ya. Nanti udah nengok temannya, wah lu bawa mobil apa? Avanza. Besok belilah lebih tinggi lagi. Wah nanti udah bawa apa? Oh saya mau lagi. Satu saat kalau kita meninggalkan dunia ini, apa yang dibawa? Kan gak ada kan? Kita masih untung. Nah ini orang Indonesia ya, untung. Kita pergi masih ada baju. Sewaktu kering kita dilahirkan, ada pakai baju gak? Enggak. Masih untung bisa bawa baju pergi lagi kan. Nanti dihiasin di apa. Waktu keluar gak ada. Makanya orang bilang, lahir di dunia ini pasti ada susahnya, ada baiknya. Kenapa baby kalau dilahirkan jawabnya apa? Baby kan udah punya baby. Jawabnya apa baby sewaktu lahir? Kuah. Itu apa aja? Kuah, susah. Makanya kita mau tahu susah kenapa. Dia dilahirkan di dunia ini. Berarti kuah, ya kan? Makanya orang bilang, lahir di dunia ini ada susah, pasti ada. Menderita, ada. Kalau kalian gak mau, carilah bapak kalian yang jadi orang kaya. Dilahirkan jadi kaya. Tapi satu saat, kalau dia bangkrut, kita pun susah. Betul enggak? Karena kenapa? Kita belum bisa mencari. Kalau kita mau, dari kecil kita jadi orang susah dulu. Nanti kalau udah dua, baru jadi orang senang. Suka dipilih. Dari kecil mau jadi orang susah, atau dari tua mau jadi susah? Kalau saya mau punya, saya sekarang susah dulu. Kenapa? Nanti sudah tua, saya mau jadi senang. Kenapa senang? Biar udah kaki nggak bisa jalan, dikasih makan cukup ya kan? Kasih makan. Tapi sewaktu muda kita jangan. Kalau kita selagi muda, kita senang. Nanti satu saat kita bangkrut, susah, kita tidak bisa menerima. Lebih baik orang bilang, lagi waktu muda kita susah cari makan. Orang kan ada bilang, waktu dilahirkan jadi apa? Anak emas. Sesudah umur 20 tahun jadi apa? Manusia jadi apa? Jadi lebih tarik jadi lebih dulu. Mau cari makan untuk anak. Sesudah 60 tahun jadi apa? Jadi orang tua jaga rumah. Seperti apa? Anjing. Rasa sedih. Seperti anjing jaga rumah. Ya kan? Sesudah umur 70 tahun ke atas jadi apa? Jadi monyet. Kenapa? Pikun. Betul gak? Betul ya Romo ya kan? Itu apa? Masih muda orang baru dilahirkan orang tua sayang kita. Nanti udah terbesar, udah punya istri, bukan orang tua ini. Jadi orang tua lagi. Betul kan? Nah, makanya suhu anjurkan. Kalau udah masuk wihara, jangan udah dapat pahalanya, gak datang lagi ya, awas ya. Lagi susah-susahnya. Romo, saya lagi susah. Kenapa datang ke wihara sembahyang? Iya, nanti disembayangi. Lagi susah, datang. Nanti udah senang, hilang semuanya. Kenapa? Menderitanya udah habis. Katanya apa? Rezeki saya sembahyang udah dapat. Jadi tak usah lagi ke wihara. Nanti kalau udah susah balik lagi. Betul gak? Saya jadi Buddha. Saya pun gak mau loh. Kenapa? Sering orang bawa. Saya ada dengar loh ini kupingnya. 5 biji punya apel. Ya kan? Taruh dia di artanya. Udah
saya mau minta rezeki, katanya kan, untuk anak saya dapat banyak uang, dapat jodoh, diminta-minta-minta segudang. Habis berdoa, aja dibawa pulang lagi. Bulannya mau makan apa? Gak makan kan? Saya bilang, kalau suruh saya gitu jadi kuda duduk, saya pun gak mau. Kenapa? Saya takut. Nanti kalau didoain, ini yang diminta gak dapat, kudanya kena marah gak? Kena. Katanya, me, kudanya, apa ya? Kuja gua. Gak ada jimatnya ya. Jadi dimarah juga. Ada yang orang tua lagi. Ini sebenarnya, oh ini kekecilan lu punya tempat abu. Tempat pai-pai. Kalau kami di Medan punya tempat pai-pai segini besar. Taruh di depan. Taruh di sini, ini. Itu nenek-nenek yang 70 tahun, 80 tahun punya hebat lu. Kenapa? Ya nanti pai-pai tangannya dilap satu kali, dua kali, ketiga kali dilap. Saya tanya, ya kenapa? Dia bilang dia mukanya tampak awet muda. Oh, gitu ya. Nanti minggu depan datang, awas ya. Bapak bilang, kenapa? Bu taruh patah kuali punya hitam-hitam. Saya kasih lu, nanti lu taruh-taruh baru bisa ya kan. Makanya wihara punya barang ini, jadi pun susah. Satu lagi, sini nggak ada. Tadi gua dengar lomba tong-tong-tong itu kan. Kalau kami punya besar kan. Kenapa? Mereka pun suka. Nanti tangannya digoyang-goyang ke dalam. Goyang-goyang. Habis goyang-goyang, rupanya minta apa? Minta dikasih duit. Digoyang-goyang-goyang tiga kali. Lap lagi mukanya. Kenapa? Supaya dia cerah. Nanti kalian nanti di sini beli yang lebih besar. Semua orang dapat goyang-goyangi ya kan. Jadi nanti kalau nggak dapat duit, romonya berapa orang dimarah aja. Kan? Sama dia berpikiran itu. Jadi di wihara ini, di wihara memang banyak pengalaman. Sungguh udah tahu kenapa. Lagi susah misalnya, satu. Kalau nggak ada keuntungan, pasti nggak ada. Lagi susah, pasti nggak datang ke, pasti datang ke wihara. Nah, nggak ada jodoh, datang ke wihara. Ya kan? Lagi gaduh sama bini, suami, misalnya bini sama istri lagi gaduh. Cari suhunya, suruh kasih baik. Sesudah dibaikin, nggak datang lagi. Kenapa? Mereka udah senang di luar kan, makan pun udah lupa, ya kan. Jadi ini sungguhnya kayak Buddha juga. Lain kali kalau ada orang gini, semua kunci di pintunya semua. Dia keling di depan duduk. Itu pohon banyak. Nah di sana nyembah aja kan. Ya betul kan? Ini hari memang sukses banyak orangnya. Semoga kita wihara BCI bertambah maju. Tapi kan kita pun mau kasih rezeki Romo, kenapa? Nggak ada rezeki nanti mereka nggak datang bilang kita nggak haulat di sini. Haulat tau? Suhu nggak tahu ya. Bahasa Chinese, bahasa Indonesia itu apa? Makanya nasi campur. Makanya kalau ikut sama suhu, ada nasi campur. Semoga di sini bertambah banyak. Suhu ini hari umumkan. Biar nanti kalian bertambah banyak. Tanggal 31 kita di sini ada acara. Acaranya apa Su nggak tahu ya. Pokoknya makan. Oke, tanggal 31 nggak dapat. Berarti nggak ada jodohnya. Hari Kamis ya. Tanggal 31. Bulan 10 bukan bulan 11. Bulan ini tahu. Kok Su tahu sih? Bulan 10 ya. Ya, ini bulan 10 sih. Bulan 10 ya. Kau ya. Ada rahasia loh. Tunggu ya sebentar ada orang meninggal. Halo. Parita. Tunggulah nanti lu kasih alamat Su lagi doa ya. Oke bos. Bosnya apa? Tunggu dari tadi, tunggu gak mau dikasih tahu. Jadi kita tanggal 31 di sini ada acara. Acaranya kalau mau tahu tanya Romo. Kalau bulan 11 tanggal 9 acaranya Siminfo. Ya. Ya. Kalau itu acara Siminfo, kalian Sabtu ya, Sabtu. Kenapa? Di sana ya, Su. Ya. Dulu belum tahu ya. Sembahyang salah. Ada jodoh diminta rezeki.
ada kesehatan diminta jodoh. Jadi akhirnya itu empat muka ini Budani, ini Ciminpo ini kan suruh semuanya sembahyang salah. Kemungkinan sembahyang salah jodohnya jadi biksu. Karena kenapa? Mereka suruh bawa bunga. Ini ada cerita suruh pengalaman. Karena kenapa? Dulu lagi SMA jahat-jahat. Kenapa jahat? Semuanya udah punya pacar, suruh nggak punya pacar. Kenapa? Jadi orang itu jajak, suruh kita tinggi sembahyang Ciminpo ya katanya. Kenapa? Nanti bisa buka jodoh katanya. Oh, ambil apa? Ambil kelapa, ambil minyak, ambil bunga katanya. Su ambil aja tiga macam. Ciminponya nggak ditulis, jadi su nggak tahu sembayangnya. Katanya, ini entah kesehatan, jodoh, rezeki apa nggak tahu lah ya kan. Jadi su sembayang salah taruh. Di rezeki, su minta jodoh. Di kesehatan, su minta rezeki. Jadi dua lagi tak minta apa, enggak tahu kan? Jadi salah sembahyang. Habisnya semua ada jodoh, suruh satu enggak ada jodoh. Kenapa? Mungkin sembahyangnya salah jadi biksu. Makanya nanti kalau bulan 11 tanggal 9 ya Romo ya. Kalau mau ikut, ikut suhu. Kenapa? Nanti suhu ngajari sembahyang, kalau salah semuanya botak. Ingat ya, Pini. Kalau ikut jangan ikut suhu ya, kenapa suhu nggak tahu doa, nggak tahu sembahyang Ciminpo itu ya. Sebenarnya itu bukan po, itu masih sin, sumin sin, bukan po. Dia belum jadi Buddha. Tahu kan? Jangan bilang Ciminpo, Ciminpo itu empat muka. Dia belum jadi Buddha, dia masih jadi sin, jadi dewa. Tapi ingat nanti kalau mau ikut daftar sama Romo. Tapi jangan daftar sama suhu. Kalau udah kesana, jangan cari suhu ya. Kenapa suhu nggak tahu sembahyang punya ya? Nanti sekali cari jodoh, cari apa nanti cari kesana aja. Karena kenapa suhu takut? Berarti suhu doain semoga sembahyangnya salah. Kenapa? Yang jodoh jadi biksu. Jadi kalian semuanya jadi biksu nanti pulangnya. Iya kan? Kalau mau tahu nanti tanya Romo. Ini sembahyang apa? Ini sembahyang apa? Karena dia ada empat muka. Empat muka itu pokoknya kita taruh aja. Karena dulu suhu pun ini gak mau banyak pikir ya. Orang bilang taruh kelapa, taruh minyak, taruh bunga, taruh. Kita satu lagi taruh apa gak tahu. Ya. Hei, udah jam 8.45 ya Roma. Jam 4. Pak jam 4 tutup ya? Belum, udah tutup ya? Belum. Ah, belum? Belum. Makanya kita harus belajar. Kalau itu yang perut besar, ada ceritanya. Memang nanti saya dimarah loh. Jadi perut, saya panggil dia perut besar. Sebenarnya itu pun belum jadi pusat. Kenapa? Wilayah pusat. Dia belum jadi. Masih. Kenapa? Dia selalu senyum. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Kenapa kupingnya bisa panjang? Tahu nggak? Anak-anak tarik. Karena itu kerja itu sering ditaruh kemana? Taruh di tempat ruang makan. Kenapa taruh di ruang makan? Karena disuruh jaga. Disuruh biksu satu lagi. Biksunya singa apa ya? Dulu suhu ada batang. Jadi dia disuruh jaga. Asal orang ambil bakpao datang, taruh di meja, suhunya belum makan, dia udah makan. Jadi dia ditarik sama biksunya. Ditarik, akhirnya kupingnya panjang. Ya kan? Kenapa dia hanya senyum aja? Karena dia sering anak-anak suka sama dia, kawan. Makanya dia senyum. Kenapa perutnya bisa buncit? Karena dia comok makan, jadi perutnya buncit. Makanya ini ceritanya, kalau orang nggak tahu biksu, nggak tahu Buddha ini ceritanya gini. Jangan nampak, itu Buddhanya gini. Sebenarnya dia paling enak punya. Makanya dia sering ditaruh di ruang makan. Dulu di Medan ada satu orang. Dia punya bos. Ada patung ini taruh di depan pintunya, di hadap. Jadi bibi ini
nengok Budanya senyum aja, dia senang. Kenapa? Wah, Budanya senang. Dia senyum aja. Tiap hari asal datang, pok kepalanya. Masuk kerja. Pok kepalanya. Masuk kerja tiap hari. Satu hari, 30 hari dia pukul Budanya punya kepala. Tiap hari, tok. Akhirnya satu hari dia sakit. Sakit. Bibi ini sakit. Sakit, dibawa ke rumah sakit, kata dokter. Enggak ada penyakit. Tapi bibi ini bilang, wah kepala sakit aja katanya. Terus dia punya nyonya ya, tuan rumahnya bilang, kalau di dokter enggak ada sakit, kita lebih baik ditanya pai-pai. Pekong, bilang pai-pai. Ditanya lah, kalau enggak salah pekongnya namanya pek-pek, katanya. Pek-pek, apek-apek. Jadi ditanya, apek kenapa wah punya orang kerja kok sering sakit kepala katanya kan. Jadi apek ini bilang, oh, lu nggak tahu yang katanya. Tiap pagi dia asal datang, dia pukul kepala Buddha lu katanya. Kepala Buddha saya mana? Katanya gemuk katanya. Wah, dia terus tanya bibi ini, bi, lu asal datang pukul ya kepalanya. Iya, karena dia lucu, perutnya besar, dia senyum aja, dia pak tiap hari katanya. Akhirnya dia sudah kena sakit. Maka pekongnya bilang, lu pulang ke rumah nyonya lu, ambil hiong 3, ambil air 1 gelas. Lu sembayangin minta ampun. Jadi lu minum airnya, lu terus kepalanya disayang-sayang, lu gak sakit lagi. Betul. Dia pulang, ambil hiong 3, sembayang Buddha ini, dikasih minum air, kepalanya disayang-sayang, akhirnya gak sakit. Tapi ada papinya ya, kenapa? Kena pecat. Dia bilang, saya nggak mau kerja sini lagi. Budak saya lagi duduk enak-enak, pukul-pukul sampai budak saya nggak jaga saya. Makanya mau percaya nggak mau percaya, ada ya kan? Ini barang ini cuma main-main. Makanya paling kalau mau tahu, budaknya semua ada ini, ada kedudukannya. Ada Kuan Im, ada itu, ada yang ini ya. Jadi semuanya ada isi. Kita jangan lihat. Kadang-kadang ada di rumah orang tanya, suruh orang tanya nengok, Buddha ada di rumah. Kalau kita lagi duduk, pasti ada duduk. Karena hati kita ada sembahyang. Orang ada tanya, kenapa Kuan Im nggak boleh berdiri katanya? Harus duduk. Sebenarnya kita di sini semua Kuan Im pusat lah. Kalian aja sendiri nggak bisa di rumah, mau suruh kalian punya Kuan Im jaga rumah, ya kan? Kuan Im semuanya duduk berdiri itu semuanya sama. Jangan ambil yang berdiri katanya. Kalau berdiri Kuan Imnya cabai tiawah, nggak bisa. Sedangkan kalian yang di rumah aja sering lari, mau suruh Kuan Imnya jaga kalian, ya kan? Kalau kalian cari Kuan Im yang duduk misalnya, kaki kalian aja bisa jalan. Jadi Kuan Im yang suruh duduk di dalam rumah aja. Makanya orang bilang, sebenarnya kalian itu semuanya Kuan Im. Kalau tahan di rumah, berarti Kuan Im kalian bagus. Kalian kalau mau cari kuda, jangan bilang berdiri, gak boleh. Harus duduk. Kita lihat kita sendiri dulu, bukan lari. Kalau kita lari, cari kudanya suruh duduk, gak bisa. Sama aja. Ya? Ada yang bilang, mata Buddha enggak boleh lihat jalan, ya kan? Harus tunduk. Saya lebih baik ambil kuda yang lihat di jalan, dia bisa jaga orang. Kalau Buddhanya hanya duduk, katanya jaga rumah sendiri. Kalau orang luar enggak aman, rumah sendiri aman enggak? Pasti enggak aman. Kita kalau mau ambil kuda, jangan begitu. Ada yang macam mana, kita ambil aja. Jangan bilang Buddhanya makanya gini baru bagus, gini gak bagus, jaga luar. Sebenarnya itu sama. Yang penting hati kita. Subuh di Jakarta, kepala udah sakit. Mau ambil Buddha, tanya. Matanya mau lihat depan apa lihat bawah? Saya bilang, lihat lalu. Buddhanya gak lihat lagi. Ada kayak nyawa bilang, lu cari. Kenapa? Lu kalau mau, lu bawa pulang kasih subuh. Nanti susah mencongkel atas katanya. Dia bilang, macam mana congkel? Dihiasin merah-merah kan dia gak apa. Ya.
di Jakarta memang saya lihat banyak orang mau sembahyang tapi nggak tahu yang katanya pujanya mau berdiri lebih bagus atau duduk. Wah, tanya dia tuh sering lari nggak? Sering. Kalau gitu punya budak berdiri aja, jangan duduk. Ya. Budanya matanya lihat depan lebih bagus atau lihat bawah? Kalau lihat bawah jaga rumah kamu sendiri aja. Ya iyalah, pasti jaga rumah kita sendiri. Wah bilang kalau lu jaga rumah sendiri, pintu gerbang lu gak kunci, ya gak nampak. Orang masuk mau cuma, oh betul juga ya, ambil yang matanya lihat gua. Logikanya memang usaha itu tidak bisa jadi manusia. Sebenarnya itu dimana juga. Kenapa sebenarnya itu bisa keluar dan kesana ke sini. Jangan musuh sama orang, musuh itu sakit. Ya, pokoknya bulan 10 tanggal 31, bulan 10 tanggal 27 di sana, di tempat kita ya, pagi sama siang, jam 1 sama jam 11. Jam 11 punya kalian jangan datang dulu, karena apa dulu punya caplong, itu namanya apa Katolik. Kalau jam 11 punya semua Katolik. Kalau jam 10 punya, nanti kita semua berjaga. Kalau kalian mau datang, datang aja. Jam 1 kan? Jam 1 kita. Di sini tanpa makan langsung ke sana aja. Ya. Jadi kalau tangan 31 di sini, bulan 10, bulan 11, si Milko. Kalau mau daftar sama Romo, katanya Romo bilang udah 30 orang. Biari, karena mobilnya nggak cukup, suruh Romo bawa motor, satu orang pasti satu. Sekarang gantian Romo yang cerita, nggak mau lagi. Okay. Ah, Romo yang cerita, sekarang gantian kan? Nah. Kenalan dulu ya, ini ada yang baru masalahnya. Saya maksudnya belum apa, belum kenal, belum. Ah ini orang baru banyak kenalin, tapi namanya saya pun kurang jelas siapa. Atan udah kenal ya, Dewi udah kenal kan. Dewi, Tati, apa? Betty. Apin, ini apa? Alui. Kita berapa? Ring. Ah, susah manggilnya nih. Lili. Lili. Aling. Kita ini semua kalau ini hari bisa kemari punya berarti kita semua kawan. Aling. Ya. Tapi kalau enggak susah ya. Nanti orang bilang Aling dia enggak kenal. Aling. Udah saya catat di buku. Didi. Itu Didi. Aling. 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 Apin. Dewi. Betty. Aling. Tambah 5. Atan, sekarang gua mau tanya Romo balik. 1, 2, 3, 4, 5. Itu laki-laki punya nama siapa aja sih? Sampai sekarang saya udah lama hafalnya pun salah. Laki-laki yang itu 1, 2, 3, 4. Satu lagi Supriyadi. Iya. Ini? Prianto. Gak kenal kan? Belum kenal ya. Itu Romo siapa? Jumadi. Jumadi. Ini Miswanto. Ini saya enggak bisa apa karena dia paling dekat sama Wang. Padahal enggak boleh dekat-dekat loh. Saya dekatnya kan bukan dekat apa ya Romo. Karena di itu kan saya bisa hafal karena dia paling gemuk. Satu lagi gemuk punya. Oh, Rusito. Susi Tong. Saya bisa hafal Romo punya istri Susilawati. Ana. Siapa lagi ya? Ani. Hah? Ani apa enggak? Ani. Ini ya Encah. Kalau Ani itu pacarnya Roma. Ani. Saya sekarang mau hafal istri Romo-Romo loh, karena ditanya gak mau, ini istrinya, kalau yang satu lagi istrinya. Namanya Romo gimana? Kalau Susilawati paling gampang. Romo, Cawoko. Ini tadi namanya? Miswanto. Sekarang saya namanya bisa balik. Ini dijadikan yang satu, itu dijadikan nama ini. Itu apa?
Nanti gua mau catat lah ini nama romo-romonya hilang semua. Ini si Romo Meswanto ini punya istri dua. Iya kan di rumah punya istri dua. Satu anak. Ah, istrinya satu, anaknya satu ya dua. Dua, punya istri dua anak. Itu yang rambut putih mamanya. Bukan, Mak. Oh, iya, kemarin mamanya. Mamanya. Makanya kita sekarang udah menghafal nama-nama. Eh, mama lebih tua suhu, mama kandung. Nama dari istri. Mama mertua kok mama kandung. Iya, itu bagus lah. Tuh, nanti sampai kertas suruh romonya terus tulis salah foto kasih 4 foto saya bisa kandang satu sama aja. Itu namanya bongkar kartu. Jadi dia hafal suhu, hafal bulan baru udah dibalikin, udah hafal baru. Jadi udah dibalikin, tanya lagi nggak tahu lagi. Ini suhunya apa ya, bukannya apa ya? Suhu nggak mau banyak pikiran. Banyak pikiran ditambah susah. Apa ini happy? Tahu ini sihnya ini. Nah, itu belum kenal ya. Ada yang mana? Kemarin ada datang. Sama anak kau hari ini enggak datang. Hari ini enggak datang. Aku punya istri enggak pernah nampak. Iya, mau diajak lu. Susah. Diajak. Tapi saya ke rumah. Nah, iya tuh datengin. Sekarang tuh kan romot. Romot senyum aja kok enggak mau. Saya nalar dulu ya. Iya, saya punya istri dua anak. Ini ada Ekar dan itu ya Romo ya. Romo cerita. Cerita ini ya. Dari kita dari mana lagi? Banyak. Pada Bapak Ibu mohon dimaafkan cepat sore. Nanti saya. Baik dulu ngapain?